Sapuri sebagai duta kami dan menjadi salah satu penaja utama untuk konsep Wings yang akan datang di Singapura bulan ini. Mengenai kerjasama agensi Diana Nazira dan Hazrul Nizam, kami berpeluang untuk bekerjasama dengan Diana dengan membuat jingle untuk Hari Raya agensi kami yang semakin dikenal di kalangan orang Melayu di Singapura. Assalamualaikum semua, khabar? First of all, terima kasih hadir untuk sidang media buat saya itu kata. Memang terharu sangatlah. Ramai juga wartawan-wartawan semua jurnalis yang saya pernah berjumpa time Gegar Berganza tu. So, saya ingin cakap ni first time saya di press conference untuk single. Single apa-apa lah dulu bila lagu Kalau Segalanya pun tu tak ada pun apa-apa promosi kan. So, terima kasih pada Hilwa Media Agency kerana sudi melibatkan dirinya dalam projek ini dan juga kepada komposer Hazama dan Omar K. Terima kasih, lagu best sangat. Best untuk saya nyanyi, best untuk kita nyanyi Diana. Dan of course, Alternate Records kerana sudi distribute lagu tu ke digital platform dan mana-mana semua. So, saya selepas Gegar Berganza ni memang terujalah nak keluarkan single, tak kisahlah single solo ke single duet, tapi cadangan dan decision untuk mengeluarkan lagu duet bersama Diana kerana memang dah lama kita rancangkan, agak dalam 10 tahun gitu. So macam terkilan lah bila dalam 10 tahun tu tak keluar-keluar lagu kan, duet. So lepas Gegar Berganza kita put aside kita punya schedule dan kita terus buat projek ni lah. Dan Alhamdulillah sejuta kata dilancarkan. So harap anda semua suka lah dengan lagu tu eh. Singapura juga wartawan dan juga di Malaysia sangat-sangat dan hargai juga rezeki dan peluang yang diberikan. Sebenarnya Diana nervous berada di sini tengok kerana pertama kali agar orang tu berjumpa dengan anda semua. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Itu melambangkan seolah tiada garisan di antara Singapura dan Malaysia kerana pada Diana music itu adalah universal. Ucapkan tahniah kepada Hazrul dan Diana. Tahniah pada single terbaru sejuta kata. Good luck dan semoga diterima oleh industri musik. Assalamualaikum, Abang Hazrul dan Kak Diana. Wani doakan. Lancarlah sudah sehingga sudah kata secara rasminya di sini dan sebagai simbolik terlancarnya secara rasmi single sejuta kata.